Alright, assalamualaikum semua. Jom kita agak-agak ni masalah apa ni? Kita tengok. Ha, masalah apa ni? Ha, dengar. Okey sikit ni. Ha. Sebab customer komplain bunyi bising je. Kop. Ha, saya buka cover bawah. Kita tengok daripada bawah. Ha, bunyi daripada mana ni? Ha, kita tengok. Alright, kita pun tak tahu ni masalah apa. Kita pun tak tahu bunyi datang dari mana. Tapi saya suspect bunyi tu datang dari gearbox. Ha, dia bunyi macam bukan daripada atas, bukan daripada bawah, tapi bunyi macam daripada gearbox. So, kita suspect gearbox. Jom kita sama-sama lihat, kita sama-sama tengok betul tak masalah tu masalah gearbox. Kalau betul masalah tu masalah gearbox, jom saya sharekan macam mana cara nak buka untuk sahkan. Lepas tu kalau anda nak cuba buat sendiri, insyaAllah boleh follow saja video tutorial ni 100%. Okey, jom. Ini adalah jenama apa? Ini adalah jenama Panasonic. Okey, jenama Panasonic, model agak lama, NAF130GS, 13 kilo. So customer complain bunyi semasa spin, bunyi macam tadi kok macam tu. So jadinya first step, kita buka dulu bahagian atas ni. Kita buka dulu bahagian atas, kita nak tengok bahagian dalam dia ada apa. Alright, siapa yang tengah live dengan saya sekarang ni, boleh tak bantu saya tekan share supaya lebih ramai orang dapat lihat, supaya lebih ramai orang dapat belajar, supaya lebih ramai orang dapat jimatkan kos mereka sendiri. Alright, jom kita buka dulu. Buka cover bahagian atas, skru kat sini satu ada, dekat bahagian sini ada. Buka semua cover ni terlebih dahulu. Alright, kita buka dahulu. Okay, kita bukan nak buat servis, kita bukan nak buka untuk servis, tapi nak selesaikan masalah ada bunyi guk. Okay, so hub ni okay. Tengok kadang-kadang punca bunyi daripada hub ni skru dia longgar Panasonic, tapi ini nampak okay. So kita buka dulu. Buka cover bahagian sini. Ha, ada orang kata gearbox suspension tu. Kita tengok. Okey, kita belajar satu-satu eh. Ini suspension. 1 2 3 kat belah sana, sini 4. Suspension kalau problem semasa spin, dia akan jadi macam ni. Kejap ni. Dia akan jadi belaga macam ni. Body ni, okey. Body ni dia akan belaga kiri dan kanan macam tu. Ah, ini masalah suspension. Kalau masalah hub, hub ni hak pecah ke apa ke semua, dia akan jadi tiup dalam ni, dia akan bergoyang-goyang. Ha, dia akan bergoyang-goyang. Tapi sekarang ni kita suspect semasa spin laju, dia bunyi kok. Ah, macam ini jenama Harley Davidson. Ha, bunyi macam Harley Davidson kan. Okey, tak apa, kita buka dulu. Kita nak tengok bunyi tu datang dari mana. Sekarang ni kita nak buka cover bahagian atas ni terlebih dahulu. Alright. Skru dah halus, potongkan sedikit macam ni, pakai screwdriver flat, dah boleh buka dah. Okey. Alright, kita buka dulu. Kasih kita buka dulu, kasih kita tengok, naikkan view. Hari ni boleh tak belanja saya 1000 mata? Hari ni boleh tak belanja saya 1000 mata memandang, boleh tak? Tolong saya tekan share supaya lebih ramai orang dapat lihat. Tengok tim-tim saya ha, tengah panas buat kerja ni ha. Ini salah siapa ni? Salah matahari ke, salah saya ke, salah dia? Salah dia lah, tempat redup ada nak buat tempat panas. Okey, kita buka dulu. Okey, kita buka dulu. Ha, buka dulu. Alright, boleh tak naikkan view? Salam dari Kuantan, Rostam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton video kita. Terima kasih. Kita buka dulu. Oh, satu lagi skru ni. Ni ni. Alright. Bos, saya nak jadi usahawan macam bos. Hairul Bikul. Jupri. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay. So, tengah-tengah. Skru buka dulu. Kita bukan nak buat servis, kita nak selesaikan masalah bunyi. Tapi kita buka dulu. Kita takut ada barang masuk dalam. So kalau kita buka dalam kosong, kita tengok gearbox dia pula. Haa, kita buka dulu. Okay, kita buka dulu. Okay, dah buka. Dia punya mekanisme nak cabut terus. Salam dari Ipoh, si Jengking. Okay, buka. Tarik keluar. Okay, jack.
Kita keluarkan dulu, kita keluarkan dulu. Okey. Alright, kita buka dulu. Pasang. Pasang pun tak pandai dah. Itu besar sangat skru dia tu. Alright, okay, kita buka dulu. Boleh saya bantu saya tekan share supaya lebih ramai orang dapat lihat. Okey, letak dulu situ. Okey, kita jack. Mana jack tiga kaki? Kita keluar. Dekat sini kita ada buat servis. Okey. Nampak sini ada dua biji kita sedang lakukan. Seorang kat sini seorang. Semua tengah buka servis cuci semua sekali ni. Kelvin ini ke apa? Eric. Eric ni. Okey, dia minggu lepas dia baru lepas belajar kelas VIP dengan saya. So, siapa-siapa yang belajar kelas VIP dengan saya, dia akan ada 3 bulan praktikal. So, Eric ambil praktikal, dia belajar dekat sini. Ni dia punya kerja hasil dia hari ni, dia buka servis. Yang ini dia check wiring. Eric, hari ni dia berapa biji? Dua biji, maksudnya tiga? Tiga lah, pagi tadi satu, ni dua, ni tiga. Satu hari dapat tiga dah lah, boleh balik lah. Okay, buka dulu. Kita jack dulu. Alright, sebab siapa-siapa yang belajar dengan saya, belajar dalam kelas VIP, okay, dia ada sesi praktikal selama 3 bulan. Bermaksud dia boleh belajar selepas habis 3 hari, dia akan sambung 3 bulan di sini. Sambung di sini, siapa-siapa yang komitmen nak belajar, bolehlah masuk kelas VIP. Tetapi, siapa-siapa yang nak jadi ejen saya, siapa-siapa nak jadi ejen saya, saya ada buka pendaftaran baru. Okey, pendaftaran baru untuk jadi ejen servis ataupun ejen Scott BC Pro. Pendaftaran boleh buat dekat hyrolvcool.com. Kita tengah buka ni. Okey, sebab apa pendaftaran tu pun dah nak penuh. Dah nak penuh pendaftaran tu, tak silap saya kurang lagi 5 ke 6 orang sahaja lagi. So, siapa-siapa yang lambat mendaftar, dah tak dapat daftar, dah tak boleh jadi ejen saya. Ejen saya bermaksud macam mana tau? Saya akan kongsikan dengan anda cara servis, cara buat apa semua. Lepas tu saya akan letakkan nama anda masuk dalam laman web saya. Okey, contoh macam ni, hari ni saya buat live, saya ada promotekan siapa-siapa nak servis mesin basuh boleh telefon ejen-ejen kita. Bermaksud kalau ada orang telefon anda nak servis mesin basuh, dia bayar anda RM120, duit tu anda punya, bukan saya punya. Okey, kita buka dulu. Kita buka dulu. Naik. Okey. Ini kotor. Kotor, berdaki. Tapi dalam ni tak ada apa-apa. Yang ada sposin je ni. Yang ada sposin. Okey, yang ada sposin. Ambil sposin. So, saya suspect gearbox. Saya suspect gearbox. Sekarang ni kita buka gearbox dulu. Okey, baringkan. Baringkan. Saya suspect gearbox ni. Customer dah tujuan. Okey, buka dulu. Okey, lepas tu kita testing. Daftar apa ni? Daftar siapa-siapa nak jadi ejen lah. Pergi kat hyrolvcool.com kalau siapa-siapa nak jadi ejen. Ejen apa? Bukan jual produk. Okey, bukan jual produk. Pergi sajalah laman web kita hyrolvcool.com. Tengoklah maklumat lanjut. Okey, kita buka sini kan. Ini mekanism. Ini mekanism. Okey, kita nak buka mekanism ni. Ni motor. Belting. Drain motor. So, masa spin dia bunyi. Okey, buka. Okey, buka. Boleh tak silap sikit? Macam ni. Okey, kita buka dulu dia punya U-bracket dia. Okey. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam. Dari Brunei pun ada. Dari Singapura pun ada. Dari Sarawak pun ada. Wah, sekarang kita punya follower jauh. Seluruh Malaysia ada. Seluruh Asia, Indonesia pun ada. Alhamdulillah. Alright. Salam dari Kedah, Rokiah. Terima kasih, Rokiah. Tolong bantu share supaya lebih ramai orang dapat lihat apa yang saya tengah buat ni. Saya tengah buka mekanism. Dekat bawah tu ada satu skru lagi. Okay, yang tengah buka ni adalah buka dia punya U-bracket. Okay, kita buka U-bracket. Ni ada apa ni? Ni magnet ni. Ada magnet pula kat sini ni kan. Untuk apa magnet ni? Simpanlah magnet ni lah. Ambil magnet ni. Okay. Kita buka U-bracket. Buka dia punya skru dulu. Okay. Salam bang, saya dari kedai elektrik. Okay, alright, kita buka. Ni kita tengah buka dia punya mekanism. Tengah buka dia punya mekanism. Yang itu kejap lagi orang tu datang nak ambil. Tolong backup kejap tengok kalau dia pasang tak betul ke, check balik semua dulu. Tengok. Kejap lagi orang tu datang nak ambil tu. Kita buka dahulu. Kita buka dahulu.
Okey, siapa-siapa yang nak servis mesin basuh, nak cuci mesin basuh macam biasa saya buat, okey, anda boleh pergi ke www.hairubiku.com. Kita ada ejen-ejen yang bersedia untuk bantu servis mesin basuh terus ke rumah anda. Alright, siapa-siapa yang nak jadi ejen, okey, nak masukkan nama dia ke dalam laman web kita, pendaftaran khusus ejen telah dibuka. Cara nak mendaftar boleh pergi dekat www.hairubiku.com. Ah, panjang cerita dia. Kita buka dulu mekanisme dia dulu. Kita buka dulu mekanisme dia. Kita nak tengok masalah tu selesai atau tidak. Ha, 600 mata memandang. Boleh tak tekan share lagi supaya lebih ramai orang dapat lihat. Panas ni? Peluh-peluh ni? Panas. Ada kipas ni? Okay, kita buka dulu. Ha, kita buka. Ha, ini mesti lepas ni senyap. Senyap. Ha, ni kalau owner dia tengok, saya nak tunjukkan sikit lah kepada owner eh. Okey, kita tukar mekanisme dia. Tapi kita nampak juga sini, owner. Okey, nampak tak? Drain motor dia dah crack ni. Drain motor dah retak ni eh. Bukan kita usik, tapi drain motor memang dah retak. Kalau kata pakai 2-3 bulan lagi drain motor rosak, saya harap owner akan faham. Tapi tak apa. Nanti saya akan, kalau owner tak tengok video ni, nanti saya akan tunjukkan dengan owner drain motor dia ni pun memang dah crack. Okey, kita buka. Okey, ini mekanisme. Ini mekanisme. Okey, ini mekanisme dia. Kita suspek yang bunyi tadi tu geduk-geduk-geduk-geduk pegang. Okey, dekat sini nampak tak? Dia dah keluar dia punya grease ni. Ha ni nampak tak dia goyang. Nampak tak dia goyang? Ha ni. Ha ni. Ha ni goyang. Pusing sikit sudut tepi. Okey, tengok eh. Nampak tak? Ha nampak tak dia dah goyang. Ha dia dah goyang. Ah dia dah goyang tu. Nampak dia goyang. So goyang ni lah yang membuatkan masa spin tadi kita dengar bunyi geduk-geduk-geduk-geduk-geduk. Okey, sekarang ni kita tak nak cakap panjang. 600 orang mata memandang. Nak tak tengok cara proses pemasangan dan selepas pemasangan masalah tu selesai atau tidak. Nak tak? Cuba bagi saya tanda dan tekan share lagi. Jom. Kedai dekat mana ni? Kedai dekat Taman Sri Putra, Johor Bahru. Siapa nak cari alat ganti peti sejuk, mesin basuh, boleh datang terus ke kedai saya. Alright, Amy, ambil mekanisme. Ni mekanisme dia. Yang ni. Ha ni. Atas dia. Ha ni. Atas dia. Ah, ambil mekanisme tu. Ah, betul. So ini Panasonic, betul lah. Jap. Macam tak betul je sini. Ambil nama. Ah, tak sama. Dia kat sini. Kat sini dia tinggi tengkuk dia ni. Pasang. Letak sebelah. Okey, dekat mana masalah dia tak sama? Dekat tengkuk dia ni tak cukup panjang lah. Nampak tengkuk dia tak cukup panjang. Yang ini berapa panjang ni? Ambil yang ni. Ah, mekanisme banyak bentuk eh. Jangan tersalah pilih, jangan tersalah tu. So sini ngam. Ah, tengkuk dia sama panjang ni. Ah, ni boleh pakai ni. Ah, ni sama panjang. Ini boleh. Okay, ambil ni. Ada lagi panjang ke? Ada lagi panjang ke? Yang atas sekali tu. Yang puli besar tu. Ah, yang atas tu puli besar. Tengok dulu jap. Ah, kita tengok dulu eh. Ah, okey. Ah, yang tu. Ah, tu tu eh. Tengok. Yang ni, buat dia ni sama ni panjang sama panjang ni. Ah, tapi puli dia kecil. Yang ni puli dia oh tak sama panjang ni. Ya. Yeah. Boleh lah tadi. Siapa bagi air? Ha? Oh tu mesin basuh dia tu. Ah siapkan. Okey. So yang ini ambil ni lah. Ah, ni betul ni. Ah ni betul. Ah ni betul. Ah betul tak? Ni aman. Tengok. Ah ni sama ni. Okey, ni sama. Ah ni tinggi. Sama tinggi kat sini. Yang penting sini tengkuk dia ni. Yang belakang ni puli kecil, puli besar tak apa. Kita boleh tukarkan dia kepada puli yang besar. Haa, okey. Yang penting kat sini. Yang ni ngam. Okey, jom. Ambil ni. Ambil tu, kita pasang. Okey, kita pasang dulu mekanisme dia. Okey, kita pasang mekanisme dia. Pasang kat sini. Ya. Okey, kita pasang kat sini. Alright, 679 mata memandang. Betul tu, kalau dapat up sikit, kasihlah saya sikit kan. Takkan tak boleh tekan share supaya lebih ramai orang dapat lihat. Berapa RM tukar alat tu? Okey, barang ni harga dia sekitar dalam 200, sorry. Barang ni harga dalam 100 lebih sahaja kalau kita DIY lah. Kalau kita upah orang buat ni, confirm harga dia siap pasang cecah RM300, cecah RM350. Banyak tak? Banyak kan beza dia.
sebab itulah saya buat video live. Saya tunjukkan dengan anda semua supaya anda belajar, supaya anda dapat lihat. Kalau anda tak nak buat sendiri pun tak apa, sekurang-kurangnya anda tahu proses buat tu macam mana. Sekurang-kurangnya bila anda lihat video saya ni, bila saya cerita tentang mekanism, bila saya cerita tentang motor, bila saya cerita tentang rem motor, anda tahu macam mana rupa parah dia. Tidaklah anda jadi pengguna yang minta maaf cakap, pengguna yang kurang bijak. Orang cakap gearbox, anda pun gearbox rosak. Nah, saya berani buat video macam ni bukanlah saya nak menganiayakan mana-mana tukang, mana-mana pomen, tapi kita hanya nak membantu, memberi kesedaran kepada ramai pengguna dekat luar supaya mereka ambil tahu, ambil tahu apa part yang ada pada mesin basuh, supaya kalau rosak nanti dia tahulah. Kita ikat dulu. Kita ikat dahulu. Ikat dulu. Nanti kau pasangkan dia punya belting. Yang ni tukar belting lain ni. Okay. Kalau tak anggap nanti baru kita tukar puli. So kesan dia kalau kita tukar puli kecil. Okay, ni puli ni kecil. Kita boleh tukar kepada puli yang besar. Kalau kita tukar, kita kekalkan pada puli yang kecil. Kesan dia adalah mesin ni akan pusing laju. Bila pusing laju, mungkin takut ada bunyi vibration apa semua. Tapi tak apa. Kita pasang je. Kita pasang je dulu. Kita pasang je terlebih dahulu. Alright. Okay. Pasang sini. Okay, ikat habis dulu. Tengok kita ikat secara bersilang. Mekanism ni. Alright, jom dah settle. Yang elok dia tak goyang, yang rosak dia goyang sikit. Nampak? Dia goyang. Okay, Mi. Ambil ni, Mi. Ambil belting. Belting asal berapa? Okay, senang je senang saja. Senang je maksudnya apa tau? Belting asal ni M22, nampak tak? M22. Ambil tali tip. M22. Okey, tak fokus ah. M22, tak fokus. Kejap. M22. So, puli ni asal dia berapa? Pukul. Okey, kita tengok M22, puli asal 5 inci. So, sekarang ni berapa inci? Pukul. Okey, yang itu 4 inci. So, jadinya cari M21. Kalau tak ada M21 tak dengar Habis dah. Ambil jap M20 dulu. 20.5 ke? Ambil 20.5. Test dulu. Kita test dulu, kita nak tengok ada bunyi lagi ke tak ada bunyi lagi ni. Sekarang ni kita nak selesaikan ada bunyi lagi ke tak ada bunyi lagi ni. Ni belting lama dah tak boleh pakai ni sebab belting lama ni kendur sangat ni. Lagipun belting dia ni pun dah tak cantik ni, dah pecah dah ni. Nampak ni? Dah pecah dah ni. Okey, masukkan dulu. Masuk belting baru. Masuk belting baru. Okey, motor adjustkan sikit. Terlampau tegang kat motor ni. Okey, nampak tak ada skru kat atas tu, kan? Skru tu anda longgarkan. Okey. Longgarkan atas dan bawah, motor tu dia boleh gerak 1 inci. Motor tu boleh gerak 1 inci. Motor tu boleh gerak 1 inci. So kita longgarkan. Longgarkan dahulu. Alright, terima kasih 800 mata pemandang. Tambahkan view supaya lebih ramai orang dapat lihat, lebih ramai orang dapat belajar. Okay, right, tambahkan. Okay, ni sekarang berapa? 20 apa ni? 20.5. Okay, tegangkan. Tegangkan balik. Okay, saya sharekan dengan anda macam mana nak tegangkan belting supaya jangan terlampau tegang, jangan terlampau kendur. Dia ada dia punya apa orang cakap? Dia ada dia punya tahap ketegangan dia tu. Terlampau tegang pun tak boleh, terlampau kendur pun tak boleh. Okay, kita buka. Kita ikat. Okay, sedikit information. Sedikit information. Sesiapa yang nak servis mesin basuh, nak cuci dia punya drum, dia punya tube. Sekarang ni, okay, sekarang ni kita ada ejen seluruh Malaysia. Ejen tu semua dah training dengan saya. InsyaAllah. Ejen tu semua jujur, dah datang jumpa saya. Semua dah sembang dengan saya. Dah datang kelas saya. So, jadinya siapa-siapa yang nak jadi ejen, nak jadi ejen lah. Nak servis mesin basuh, boleh contact ejen kita. Boleh contact ejen kita. Dia boleh datang ke rumah. Dia boleh servis ke rumah. Dia boleh buat kerja dekat rumah. Okay. Tadi saya ada cerita, belting ni kena tegangkan. Betul. So, jangan terlampau tegang. Ini sebenarnya kategori tegang dah ni. Okay, ini sebenarnya dah kategori terlampau tegang. Dia sepatutnya tak boleh terlampau tegang sangat macam ni. Dia kena kendurkan sikit je lagi. Kendurkan sikit ni. Okay, kalau terlampau tegang, nampak tak posisi motor tu, dia dah tak sudut 90 degree. Dia dah lari sikit, dia dah bengkok sikit sebab dia terlampau tegang. So, jadinya kita nak motor tu duduk 90 degree, barulah dia punya bearing dia tak makan. Okay. Kita nak ubah suai, ubah suai juga. Tetapi bila kita nak ubah suai, kita kena tahulah. Okay. Dia macam ni cantik. Okay, ikat.
Okey, macam ni cantik. Bermaksud dia punya tegang dia tu tak terlampau tegang. Bayangkan kalau anda ada motosikal, rantai anda tegang sangat, sedap tak bawa? Mesti dia macam bunyi berderap-derap kan, bunyi macam tak seronok kan. Ah, sama juga yang kau bapa tak faham kan bila buat kerja kan. Motor kau tak sedap, pandai pula kau buat sebab. Okey, tegakkan dulu. Alright. Okey. Tegakkan dahulu. Alright, tegakkan dulu. Kita masuk dulu dia punya tube. Customer minta servis tak nak? Customer servis tak? Ni. Dia minta servis. Cuci eh. Customer minta cuci eh. Okey, tak apa. Kita nak selesaikan masalah ni, kita pasang dulu. Nanti kita buka servis dulu. Okey, nanti kita buka semula, kita servis. Sekarang ni, kita hanya masukkan drum. Okey, servis tu bermaksud ni ha, dekat keliling ni. Ni dalam ni, ni semua kita akan cuci ni. Ini, semua kita akan cuci ni. Sampai dia kilat balik. Macam warna stainless steel balik. Ah, sekarang ni dah tak payah susah-susah, tak payah pening-pening. Kita dah ada ejen seluruh Malaysia. Anda hanya pergi ke www.hairoviku.com. Pergi laman web kita, dekat dalam tu pergi dekat servis mesin basuh, lepas tu pergi dekat pilihan ejen, pergi dekat pilihan negeri. Kalau anda duduk Melaka, pilih Melaka. Anda duduk Sarawak, pilih Sarawak. Kalau anda duduk Kelantan, pilih Kelantan. Kat dalam tu ada ejen kita, contact dia, dia boleh datang ke rumah anda, dia boleh buat servis macam saya buat kat sini, sebiji macam saya buat. Sebab apa? Sebab dia semua telah dilatih oleh saya. So jadinya cara bekerja, harga semua sama sahaja. Okey, nanti jom sekarang ni tegakkan balik, kita spin. Tegakkan balik, kita spin. Ah. Alright, kita letak balik. Safety switch, pasang balik. On, kita spin. Ha, kita tak pasang lengkap lagi eh, sebab kita nak servis. Sekarang ni kita fokus nak apa tau? Kita fokus nak selesaikan masalah bunyi tu dulu. Okay, on. Kita on. Kita pergi mode spin. Kita tekan start. So, customer kata masa spin dia bunyi go 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 go. Dalam video ni, awal-awal anda dah lihat. Okay, saya nak tepi sikit. Dalam video ni, pada awal-awalnya anda dah lihat dia punya bunyi dia. So saya rasa suspek masalah gearbox. So saya dah tukar gearbox. Sekarang ni kita testing, kita nak tengok dia berbunyi atau tidak. Okey, sedikit ilmu, sedikit perkongsian eh. Kalau tube eh, dalam ni tube, luar dia drum. Kalau semasa spin, drum ni langgar dinding, itu masalah suspension, masalah absorber. Tapi kalau dia dah laju, tube ni langgar drum, itu masalah hub ataupun masalah balancing. Tapi kalau dia tak ada langgar mana-mana, tetapi dia bunyi gug 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 gug, ada bunyi something wrong tak kena, itu masalah gearbox. Ah, jangan salah tukar barang bang. Okey. Nampak eh? Dia dah pusing. Dia dah pusing laju. Macam mesin basuh baru bunyi dia. Okey, walaupun mesin basuh usia dah lebih daripada 10 tahun, model ni dah lebih 10 tahun confirm. Lebih 10 tahun dah model ni. Okey. Ah, sebab mula-mula saya berkecimpung dalam bidang ni 10 tahun yang lepas, model ni adalah model hot item, model yang selalu menghadapi masalah. Ah, saya dah jumpa model ni 10 tahun yang lepas. Tengok tak? Mesin ni dah pusing laju. Okey, dah pusing laju tapi tak ada bunyi lagi dah. Dah settle dah. Dah tak ada bunyi lagi, dah settle dah. Nampak? Dah settle dah. Alhamdulillah, dah settle dah. Dah tak ada bunyi lagi dah. Okey. Ah, dah settle dah. Sekarang ni apa nak kena buat? Kena nak servis saja ni. Okey, dah settle. So jadinya untuk video tutorial ni, masalah bunyi gug 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 tu, apa rosak dia? Rosak dia barang ni, mekanism dia ataupun gearbox. Kita dah tukar gearbox, masalah dah selesai. So, jalan penyelesaian sekarang hanyalah servis, sebab owner minta kita servis terus. So kita serviskan terus. Dan insya-Allah kalau saya ada kesempatan, ada masa yang banyak, ada kesihatan yang bagus, saya akan sharekan lagi video-video tutorial tentang repair peti sejuk dan mesin basuh. Alright, so last saya offer kepada sesiapa yang berminat nak jadi agent, berminat nak jadi agent servis saya, pendaftaran telah dibuka. Boleh daftar terus di www.hairoviku.com. Bila kelas dia, tak silap saya, pada berapa belas hari bulan lah, dalam belas hari bulan, bulan 6. So, jadi siapa-siapa nak, boleh buat pendaftaran sekarang di www.hairoviku.com. Saya rasa itu sahaja dalam live video saya untuk kali ini. Saya Hairo Vikul. Assalamualaikum. Bye-bye.